Hai Mam, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video belanja bulanan Agustus. Happy banget udah waktunya belanja bulanan lagi ya Mam. Mam semua gimana nih, udah pada belanja bulanan juga atau belum nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Nah kali ini Mami belanjanya itu di Hypermart. Ini begitu masuk udah banyak banget promo-promo ya Mam ya. Itu ada beras, terus ada minyak. Ini minyak tropikalnya juga lagi promo 31.000, terus ini juga ada tisu. Terus ini ada molto. Nah, ini Mami mau ambil sabun cuci piring. Mami lihat dulu tapi di sana itu ada yang lebih murah. Jadi langsung melipir ke sana aja. Nah, di sini Mami lihat ada sabun ekonomi. Ini murah banget, 8.900. Jadi Mami ambil ini satu. Terus kita lanjut lagi. Ini juga lagi ada promo anduk gitu ya, yang dari Terry Palmer. Anduknya lucu-lucu banget, ada motif-motifnya itu untuk anak-anak. Terus di sini Mami mau cari sampo nya si bocil, tapi nggak ada ya yang punya dia, ya udah makanya nggak jadi ambil. Terus ini juga Gentle Jenny lagi promo. Kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Oh iya Mam, semua gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Tetap semangat ya Mam. Mami juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya ya, dan semoga videonya bisa memotivasi dan menginspirasi. Buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya juga, biar Mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya. Boleh juga di follow Instagram Mami yang ada di atas ya, biar kita bisa makin deket. Nah lanjut lagi nih, Mami ambil perkopian. Jadi tadi Mami ada ambil kopi kapal api 2, terus ini ambil minuman choco drink 1. Terus ini Mami juga mau lihat-lihat sereal atau untuk sarapan, tapi di sebelah sini juga Mami mau ambil kopi lagi yang cappuccino gitu. Karena di sini banyak pilihannya ya, ada pick kopi tuh. Terus ada ABC. Terus ini ada Torabika. Ini Mami ambil yang Torabika cappuccino aja. Terus ini Pak Su juga nitip buat di kantor kopi. Jadi ini kita ambil 2. Nah, ini si bocil ngambil Simba Choco Chip. Bukan Simba deh, itu Coco Crunch. Ambil 1. Harganya itu berapa ya? 7.000 atau 8.000 gitu. Ini tuh anak-anak paling seneng ya diajak ke sini karena ada kayak sereal, Coco Crunch gitu. Terus itu juga ada energen, tapi kalau energen Mami nggak ambil karena waktu itu Mami sempat ada beli di Shopee dan itu belum habis. Terus ini Mami ambil meses. Mami ambil satu aja mesesnya karena buat kalau makan roti tawar gitu ya. Terus ini juga ambil margarin 1. Ini ada minyak goreng lagi nih, ini Camar di sini. Harganya 35.000. Terus kita ke tempat snack. Ini banyak banget juga pilihan snacknya. Jadi ini Mami sama si bocil lagi pilih-pilih ya, mau ambil yang mana snacknya. Dan si bocil ngambil yang ini, Oreo Mini yang original. Dia ambil ini 1. Terus ini dia ada biskuit-biskuit, ada aroma kelapa, terus ada aroma gandum, terus ada good time juga. Nah kalau Mami, Mami mau ambil yang ini aja. Ini karena Mami lihat ada promo. Ini tuh kayak
kayak egg roll gitu ya. Jadi ini mami ambil satu. Ini dusnya lumayan gede. Cuma gak tahu ini isinya gede juga atau gede dusnya doang. Karena kan biasanya gitu ya mom, dusnya gede, ternyata isinya sedikit. Hehehe. Ini kita lanjut lagi. Ini ada area super bubur. Terus ada makanan kaleng gitu, tapi ini di sini mami nggak ambil. Nah, mami ambilnya di sini saus spaghetti. Ini ada saus bolognese-nya Del Monte. Ini tuh favorit banget ya mam, karena menurut mami ini yang paling enak untuk spaghetti. Terus lanjut lagi ambil bumbu racik sama tepung serbaguna. Sama ini mami ambil racik gulai juga. Terus gak lupa ambil spagettinya, karena stok spagetti di rumah juga udah habis ya. Terus ini tuh ada apa, saus wijen kayak buat makan salad gitu ya. Ini mami ambil yang ini, spagettinya Daniel spaghetti. Terus kita lanjut lagi, ini banyak banget kerupuk-kerupuk. Terus itu di sana juga area minyak lagi, pokoknya banyak banget ya minyak ya. Nggak kayak kemarin-kemarin atau zaman dulu gitu ya ampun, kita mau punya, mau beli minyak aja perebutan, dijatahin gitu ya. Pokoknya sekarang tuh udah melimpah minyaknya. Terus ini si bocil ambil mama suka, diambil rumput laut. Entah kenapa si bocil tuh jadi suka banget sama rumput laut gitu ya mam, sama nori gitu. Padahal tadinya dia gak terlalu suka, cuman karena waktu itu sempat ada dapet oleh-oleh gitu. Nah, oleh-olehnya itu rumput laut kan. Terus dia makan, dia suka. Makanya sekarang kalau tiap belanja kemana atau lagi beli apa gitu, dia suka beli rumput laut juga. Nah, terus di sini mami lihat ada tomat cherry gitu ya teman-teman ya. Terus ada buah-buahan juga. Ini buah-buahannya tuh seger-seger banget. Kelihatan manis banget ya apelnya ya. Tapi harganya lumayan, itu sekilonya 70 ribuan. Dan ini mami ambil ini aja, tomat cherry, mau cobain rasanya tuh kayak gimana. Jadi itu mami ambil satu. Terus ini ada buah-buahan juga. Ini ada jeruk, ada lemon, ada mangga. Terus ada buah naga juga, pokoknya lengkap di sini. Terus untuk bumbu-bumbu dapur, sayur mayur, semuanya juga lengkap ya. Bahkan itu juga daun bawangnya panjang-panjang banget. Ini juga nih sayur apa tuh, kangkung bayam, cuma 3.300 aja seikatnya. Ini ada kacang-kacangan juga. Terus itu ada labu, ada ubi, ada melon. Ini untuk melonnya itu berapa tuh ya, itu kalau nggak salah tadi 12.000. Nah, ini mami ambil semangka, tapi semangkanya yang udah dibelah gini aja ya. Ini harganya 24.000, jadi sekilonya itu 9.900. Terus lanjut lagi kita ke tempat persusuan. Ini di sini ada yogurt-yogurt juga, terus ada ini ada nanas. Nanasnya juga segar banget ya mam ya. Ini di sini mami mau lihat ayam dulu. Terus ini ada ikan-ikanan juga, ada ikan asin, ikan teri, cumi. Terus ini juga ada ikan kembung dan lain-lainnya ya. Cuma kalau ikan-ikanan kayak gini mami lebih suka belinya itu di pasar. Nah, terus ini ada ayam, cuman karena memang ayamnya mami nggak jadi ambil ya, karena ternyata harganya lumayan tinggi. Ya ampun, kenapa sih sekarang ayam sama telur itu nggak turun-turun ya. Nah, ini jadi mami mau ambil stok kentang goreng. Ini dari apa ini namanya, Golden Farm.
ini tuh lagi promo sekitar 32 ribuan. Terus ini kita lihat-lihat lagi, ada sosis, terus ada bakso. Nah, terus ini si bocil ngambil susu. Dia ada ambil susu coklat sama susu stroberi. Dia ambil dua ya. Terus ini mami ambil keju juga, kalau untuk buat burger gitu di rumah, karena ini kejunya enak banget ya mam. Sama ini ambil satu lagi keju parutnya yang cheddar, yang serbaguna mami ambil satu. Udah, ini kita lanjut lagi sambil lihat-lihat yang lain. Karena si bocil itu minta es krim, jadi habis ini kita lihat es krim. Nah, ini dia di tempat es krimnya. Jadi ini kita lagi pilih-pilih mau es krim yang mana. Nah, ini akhirnya mami ambil es krim yang ini aja. Ini es krim Haku ya. Ini si bocil lagi pilih, dia mau yang ini, terus yang ini. Terus mami sama Pasu juga lagi pilih juga mau yang mana. Ini es krim Haku ini tuh sekarang jadi murah banget ya mami. Kayaknya dulu tuh lumayan agak mahal harganya, tapi sekarang tuh jadi murah banget. Terus terakhir ini kita ambil susu coklat. Terus sama ini beberapa snack. Udah, ini mami ambil minuman ini, ada sari asem. Terus si bocil tadi ngambil apa itu ya? Oh, ini Ciki Citato. Dan sama mami ngambil ini juga, Potabi. Udah deh, abis ini kita lanjut ke kasir. Oh iya, ini Pak Asu ngambil hotin krim juga. Udah, abis ini kita lanjut ke kasir. Oke deh, jadi sampai sini dulu untuk video belanja bulanannya. Makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Untuk video unboxing belanjaannya, ditunggu habis video ini ya. Bye-bye.